tinggalkan. Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my YouTube channel. So dalam video kali ni Miru nak bercerita sikit ataupun nak berkongsi pengalaman Miru ambil vaksin untuk COVID-19. So untuk pengetahuan korang, sekarang ni hari yang ketiga lepas Miru ambil vaksin. Hari yang ambil vaksin tu 8 Jun dan sekarang dah 10 Jun. So yeah, dah 3 hari dah. So dalam video ni Miru akan cerita semua lah, macam mana perjalanan pergi ambil vaksin, sakit tak bila kena cucuk, lepas tu apa simptom-simptom lepas kita ambil vaksin, ada rasa pening ke, ada rasa pensan ke. Okay, so korang kena tengok sampai habis. Sebelum tu, jom kita intro. Boom. Bestie berat mania, di mana mania, di mana mania. So pada hari yang pertama, pada hari yang first, pada hari kejadian, iaitu pada 8 Jun 2021, time tu lepas Miru solat Zuhur. And then lepas tu Miru nak buka lah phone, nak chat WhatsApp sekejap kan. And then lepas dalam 2 minit macam tu, ada orang call. So Miru angkat lah. And then dia cakap dah boleh ambil vaksin hari ni dekat hospital. So Miru macam terkejut lah and rushing juga, sebab nak bersiap-siap semua, nak tukar baju, nak kemas-kemas semua. And lepas tu Miru pun drive lah seorang pergi hospital tu. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, nak tahu tak? Sekarang ni aku on the way cocok vaksin guys. Macam tiba-tiba je. Okay guys, so sekarang Miru tengah on the way nak pergi hospital. Hospital besar. So bila dah sampai dekat hospital, Miru pun carilah parking. Okay guys, so sekarang Miru dah sampai dekat tempat vaksin tu. So jom lah kita pergi. Tiba-tiba saya tak expect pun ni kena pergi ni. So jom lah kita pergi. And then Miru terus pergi tempat vaksin tu. So bila dah sampai tempat kaunter vaksin tu, dia akan bagi satu borang dekat kita dan dia suruh isi borang semua tu. Lepas dah isi semua borang tu, kita kena pergi dekat kaunter tu balik dan kita kena tunjuk IC kita sebab dia nak check kehadiran untuk ambil vaksin pada hari yang tersebut. And then lepas dah beres dekat kaunter tu, Miru pun kena pergi cek tekanan darah dulu. And then barulah boleh pergi cucuk vaksin. So dalam 5 minit, 3 minit macam tu, dah siap lah. Dia sekejap je. Dia macam tak perasan pun, dia tak sakit pun dia cucuk tu. Apa ni yang swab test tu kan, yang tu lagi sakit dari cucuk vaksin ni. So lepas kena cucuk vaksin tu, Miru pun kena check tekanan darah sekali lagi lah. And then kita kena rehat selama 15 minit dekat sana untuk tengok kalau ada apa-apa simptom lah yang terjadi dekat kita. Tak ada rasa apa-apa pun. Rasa macam tak ada apa-apa yang berlaku. Rasa just normal. Lepas tu Miru pun baliklah rumah and tunggu untuk vaksin dos yang kedua dalam 3 minggu lepas kita cucuk yang vaksin yang pertama ni. Okay guys, so sekarang Miru baru sudah cucuk vaksin and sekarang on the way nak balik lah. Lepas tu nak rehat-rehat semua. So jom lah kita balik. So bila dah sampai rumah, Miru macam tak ada rasa apa-apa pun. Tak ada rasa pening, tak ada rasa penat ke, tak ada rasa nak sesak nafas, tak ada rasa nak pensan, tak ada apa-apa simptom. And
petang tu juga Miru siap jogging lagi dekat luar rumah. Sebab memang dah rutin harian Miru lah. Petang-petang Miru akan jogging ke ataupun workout, kadang-kadang main bola. So pada malam hari tu Miru dah rasa macam bengkak-bengkak sikit dekat tempat cucuk ni. Okay guys, so sekarang ni nak dekat pukul 11 malam. And sekarang aku dah rasa macam dia rasa macam bengkak sikit lah. Bengkak-bengkak kat area tempat aku kena cucuk ni. Dia rasa macam bengkak. Tapi dia tak adalah sakit sangat, dia okey je. Cuma, so tu je lah, kita tengok esok pula macam mana. Okay guys, bye bye. And also Miru tak ada rasa apa-apa simptom macam demam ke, tak ada rasa penat, tak ada. Tapi yang Miru just rasa yang ni je yang sakit. So next, pada hari yang kedua, pada pagi tersebut, Miru dah rasa macam yang bengkak ni dia semakin membesar, membengkak lah. So hello guys, so welcome back. So sekarang ni hari kedua, 9 Jun, dan sekarang dah pukul 11 pagi, 11 tengah hari. And pagi tadi aku rasa macam bengkak sikit lah. Bukan bengkak sikit, bengkak banyak. So, macam tangan ni tiba-tiba bengkak banyak macam tu lah. Bengkak ni dia rasa macam lebih besar sikit dari semalam. Semalam dia just rasa sikit je. Hari ni dia rasa macam lebih besar sikit. So tu je lah kot nak cakap. So kita sambung malam nanti pula. Miru tak boleh nak buat apa-apa aktiviti yang berat sangat ah, macam workout ke, tak boleh. And also pada malam tu Miru pun rasa macam bengkak ni semakin membesar. Okay guys, so sekarang hari kedua and sekarang dah malam. Dah pukul 10 malam. And sekarang aku rasa bengkak macam biasa je. Rasa bengkak macam pagi tadi. Macam biasa je, bengkak biasa. And tak ada apa-apa simptom yang lain. Just rasa bengkak je. So kita sambung hari esok. So and then pada hari yang ketiga, pada pagi tersebut, Miru dah rasa yang bengkak ni dia semakin berkurang dah. Sikit. So, macam semakin baik ah, semakin baik, semakin nak sembuh. Ya. Yeah. Okay guys, so sekarang ni hari ketiga, 10 hari bulan 6. And sekarang dah pukul 11 lebih. Okay, so sekarang Miru tak ada rasa apa-apa simptom lagi. And pagi ni macam okay je. And bengkak dekat tangan ni dah semakin berkurang lah. Semakin okey dah. So Miru rasa tu je. Kita sambung malam nanti. Okay. So yeah, pada pagi tu macam tu. And then pada malam hari yang ketiga, iaitu sekarang. Sekarang hari yang ketiga, sekarang dah pukul 10 lebih. Miru dah tak ada rasa apa-apa dah kat sini. Macam tak ada rasa bengkak dah. Cuma bila Miru tekan kuat tu, adalah rasa sikit-sikit je. Itulah. So maybe Miru dah boleh start workout balik, dah boleh start buat kerja berat balik. So yeah, begitulah. Miru just nak share pengalaman Miru ambil vaksin selama 3 hari ni. And kesimpulannya, korang pergilah ambil vaksin. Untuk korang yang belum ambil vaksin tu, korang cepat-cepatlah ambil vaksin. Sebab vaksin ni sebagai pelindungan untuk kita, sebagai extra protection untuk kita, untuk elakkan diri kita dijangkiti virus COVID. Untuk mengurangkan kebaran kalian, kita dijangkiti virus tu berkurang. And korang tak perlu risau apa-apa pun. Macam yang Miru cakap ni, Miru macam orang yang muda yang aktif ni, memang bila ambil vaksin tu dia tak memberikan efek yang kuat sangat lah dekat kita. Macam Miru ada tengok berita-berita, macam ada orang share berita-berita bila dia orang dah ambil vaksin tu ada macam dah pensan, lepas tu ada yang sesak nafas ada. So korang tak perlu risau and benda tu tak akan jadi. Korang just okay je nanti. Cepat-cepatlah ambil vaksin. Sama-sama kita jaga diri kita, lindungi diri kita. Hashtag kita jaga kita. So Miru rasa tu je lah kot untuk video kali ni. Jangan lupa like to this video and subscribe kepada korang yang belum subscribe. And also komen dekat bawah kalau korang dah ambil vaksin ke belum. Korang komen dekat bawah. So tu je lah kot. Bye-bye. Assalamualaikum.